Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di NS Petualang Channel. Pada kesempatan di sore hari ini, saya akan coba jalan-jalan di sebuah tempat di daerah Desa Selo Sabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Ini adalah Embung Selo Sabrang. Seperti apa keseruan saya di Embung Selo Sabrang? Terus ikuti video saya sampai selesai. Sekarang saya akan coba untuk naik ke atas Embung Selo Sabrang. Pemandangannya sangat indah sekali pemirsa. Ini kalau tidak tertutup mendung, itu gunung-gunung kelihatan, ada Gunung Sindoro, Sumbing di sana. Karena ini sudah hampir maghrib ya, jadi cuacanya agak gelap. Baik, sekarang saya akan coba untuk melihat ke atas embung. Wah, banyaknya kebak. Ya, Embung Selo Sabrang yang terletak di Desa Selo Sabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Embungnya sangat besar dan juga luas pemirsa. Embung ini memiliki kedalaman sekitar 3 meter full. Dan ini mungkin terisi air dalamnya sekitar 2 meter pemirsa. Kepleset di bawah, saya buka meneh. Kebuk banyune kok. Kita coba mengitari embung ini pemirsa. Jadi embung ini terletak di atas bukit pemirsa. Dari ketinggian sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Yang bener piro yo? Piro hektar? Ono sak hektar. Sak hektar ini yo. Jauh nggak sakit kan? Mungkin. Dulunya di sini adalah perkebunan rambutan, banyak sekali pohon rambutan. Saya masih ingat dulu waktu masih sekolah, kalau musim rambutan seling nyolong Aceh pemirsa. Ini rambutan semua, terus diganti menjadi pepaya dan sekarang ini adalah lahan milik PT UPI. Penampakan nopo iki. Oh, ternyata gundul manusia. Oke. Saya di sini ditemani oleh rekan saya Mas Komir, Mas Adi Komir. Ya. Namanya ganteng ini, paling ganteng se-Asia Tenggara. Terima kasih.
Ora apa-apa ya. Ini luasnya mungkin ada sekitar 1 hektar pemirsa. Ya, kurang lebihnya lah 1 hektar mungkin. Airnya jernih. Ikan dombrang. Meteran itu. Direnang ra entuk yo. Entuk ae nek iso munggah. Oh, iso iso ora sing cembung ora iso munggah. Tenang banyu kan ini. Di sana ada sebuah desa, Desa Selo Sabrang pemirsa. Kenapa ini dinamakan Embung Selo Sabrang? Karena terletak di wilayah Desa Selo Sabrang. Nah, itu adalah Desa Selo Sabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini ada papan peringatan dilarang bermain di area embung loh. Masuk ke dalam atau berenang di embung, coret-coret di area embung, mencuri atau memancing ikan, sanksi pidana. Oke pemirsa, itu tadi jalan-jalan saya di Embung Selo Sabrang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.